kemarin itu kan memastikan tentang informasi-informasi yang tengah berkembang ya, bahwa ada kelangkaan LPG 3 kilo. Setelah kami mencoba untuk melakukan ke agen, kemudian ke tempat Papua ini sebagai pangkalan, saya pikir isu itu tidak tepat. Kenapa? Kami Pertamina mulai tanggal 1 Mei kemarin itu sudah menambah stok gitu. Karena kami mengantisipasi Ramadan, kayak gitu kan. Dan yang sudah kami lakukan penambahan ke Tulungagung ya, ke Tulungagung itu sudah mencapai 126%. Artinya secara ketahanan, kalau kita perhitungkan dengan keadaan normal, jika ini tidak ada hal-hal lain yang kita nggak pernah tahu ya, itu keadaan dengan jumlah sebegitu sangat aman itu, sangat aman itu. Tanggal 10 harusnya itu hari libur, tapi kita dikasihnya lebih daripada 100%. Jadi sebenarnya cukup, di pangkalan kita pun juga cukup, tidak ada masalah. Artinya ini ada penambahan suplai, Mas? Ada penambahan suplai dari Pertamina. Kalau biasanya berapa? Sekarang jadi berapa? Biasanya itu ya antara 100% ya, 100% kalau hari libur itu. Tapi kemarin itu lebih daripada 100% yang dikasih, yang diberikan, digelontorkan ke kita. Tapi di lapangan selalu ada kelangkaan. Nah itu mohon dari teman-teman wartawan, kalau ada penyelewengan-penyelewengan, saya minta kami, minta infonya kalau ada penyelewengan seperti itu. Yang jelas ke pangkalan-pangkalan kami, itu semuanya kita diskusikan sesuai dengan jatah dan alokasi. Yang mereka.